Desa Saguling terletak di wilayah Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dengan mayoritas penduduknya sebagai petani. Partisipasi sosial masyarakat pedesaan yang berbasis dan berakar budaya serta adat desa merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Saguling yang merealisasikan bahasa kesehariannya Nyaah Kalemur, Akur Jeng Batur, Bari Apal Kanagalur. Makna kearifan lokal tersebut merupakan realisasi dan kerja nyata cinta tanah air, cinta lingkungan, cinta kampung halaman dengan melaksanakan silaturahmi dengan penuh kasih sayang antar interkeluarga dan melaksanakan galul masyarakat kita yaitu gotong royong yang menjadi modal kita membangun desa. Realisasi gotong royong dapat dilaksanakan dengan harta, tenaga, dan pikiran. Salah satu kegiatan dengan harta yang sudah sangat membudaya yaitu perelek. Makna kata perelek dipandang dari sudut bahasa kurang jelas, sedang pada praktek kesehariannya cukup berarti. Searah sejalan dengan program inovasi desa PID pada tahun 2016, lingkungan RW 06 Dusun Saguling Kolot, Desa Saguling, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Sebutan perelek kami ubah sebutannya dengan kalimat yang bermakna, bertujuan, berkembang kuantitas dan kualitasnya, serta bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Sebutan tersebut ialah Tasbumeli, yang merupakan singkatan dan akronim titipan amal sisa belanja untuk membangun lingkungan yang berbasis agama, budaya, dan adat desa dengan moto, mari kita bangun desa dengan uang recehan. Ini Bapak sebagai penggagas dari adanya program Tasbumeli, saya mau bertanya apa yang menjadi latar belakang dalam kegiatan sekaligus istilah adanya program Tasbumeli? Adanya program Tasbumeli adalah suatu peningkatan terutama masalah bahasa yang tadinya daripada perelek yang tidak punya arti apa-apa dasar katanya, maka dalam hal ini dengan meluncurnya bahwa ada masalah PID, maka kami dengan latar belakang tadinya sebagai kearifan lokal yang sudah berada di Jawa Barat seluruhnya, kami meningkatkan kualitasnya, meningkat jumlahnya, sehingga dengan Tasbumeli ini mempunyai akarnya daripada agama, budaya, dan adat desa. Dengan agama, dengan budaya, dengan budaya tersebut meningkatkan permasalahan program misalkan di lingkungan. Di antaranya dengan potensi ibu-ibu yang tiap hari belanja. Nah, setiap setelah belanja ibu itu sudah mempunyai keinginan sendiri untuk menyimpan tiap-tiap saja ya, uang yang sehati ibu, jadi ya berapa saja yang ya. Tetapi ternyata dengan pola tersebut jadi paling kecil jadi 500 ribu rupiah yang akhirnya dengan uang terkumpul akhirnya kami dengan tadi program sebagai kearifan lokal yang biasa sekarang jadain dengan ini ada kata tertentu. Jadi katanya ini kata kami bersama beri saja sebagai motonya adalah mengabangun lembur ku duit recehan ya, dengan uang 500 perak tapi terkumpul dengan segala setelah kami gagal seperti ini itu ternyata pertama 5 baru lingkungan di RW 6 sekarang mulai bertambah dan mudah-mudahan hal tersebut bermanfaatnya masalah program ini untuk melaksanakan dimensi pembangunan yang ada di lingkungan. Dalam program Tasbumeli, dalam
pola pemberdayaan dan peningkatkan partisipasi masyarakat. Yang pertama, yang mempunyai tugas atau kemandiriannya adalah ibu-ibu yang untuk menyimpan. Dengan kata lain, bahwa supaya tetap lingkungan itu aman, yang bertugas yang mengambilnya adalah rona malam. Jadi diambil tidak sore hari atau pagi hari, diambilnya tiap-tiap setengah malam ke sana diambil. Dengan kata lain, barangkali uang tersandangnya lembur aman, rakyat tenang. Itu polanya yang jadi program kami di antaranya. Sehingga betul-betul tiap malam ronda malam terus berjalan, ibu-ibu tiap sore menyimpan uang setulus hati ibu. Itu barangkali. Adakah sinergitas antara pembangunan desa dengan program atas gagasan Bapak yang bernama Tas Pemel? Ya, betul sekali. Dengan ada gagasan ini, kalau uang terkumpul kepada yang masyarakat, jadi dana desa pun jadi terkucur ke daerah. Nah, dengan itu, dengan kata lain, bahwa sinergitasnya adalah gayung bersambut, pantun terbalas. Kami bersuadaya, dana desa untuk itu diantara seri. Lama masalah untuk partisipasi masyarakat, alhamdulillah untuk di Desa Saguling, mungkin di sini ada Bapak Sali sebagai tokoh masyarakat, bisa beliau dalam hal pembangunan, yaitu antusias masyarakat dalam hal ini partisipasinya cukup tinggi lah. Dengan adanya bantuan, yaitu dengan adanya motivasi, kami mencoba untuk berinovasi dana desa dalam infrastruktur itu diberikannya ada pemerataan RW, sehingga mereka untuk menggali swadaya masyarakat dan partisipasi, itulah dengan adanya untuk menggali swadaya. Kata-kata untuk sinergitas mungkin ini sangat mudah untuk diucapkan, tetapi dalam hal pelaksanaan implementasinya ini cukup sulit sekali. Hanya satu kata, partisipasi masyarakat. Apabila partisipasi masyarakat besar, insya Allah dalam penyusunan RKP pembangunan desa itu akan bersinergis dengan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang. Karena di sanalah sinergis antara masyarakat dengan rencana pembangunan dan anggaran yang ada, di sanalah satu komponen, satu organisasi pemerintahan desa akan bersinergis dengan memberikannya partisipatif secara menyeluruh kepada masyarakat. Di sana diajak untuk berinisiasi atau berinovasi dan mengajukan ide-idenya dalam hal perencanaan pembangunan untuk menyinergiskan antara anggaran yang ada dengan kebutuhan di masyarakat. Sehingga dengan adanya musyawarah tersebut, satu kata, yaitu intinya partisipasi masyarakat dalam musyawarah itu perlu dilaksanakan. Itu kan itu. Apa saja yang dihasilkan dari kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan Tas Bumeli tersebut? Sangat banyak yang kami rasakan, khususnya kami yang tinggal di wilayah RT 03 RW 6 dari hasil Tas Bumeli, di antaranya pelaburan aspal di jalan-jalan gang yang ada di wilayah RT 3. Kemudian pembuatan tempat wudu, kemudian penambahan awning yang di masjid, kemudian penambahan rasakan, dan juga untuk kegiatan dana sosial setiap ada warga yang sakit mengambil sebagian dari Tas Bumeli. Bagaimana pendapat Ibu sebagai pendamping desa tentang adanya program Tas Bumeli? Kegiatan Tas Bumeli merupakan inovasi partisipasi masyarakat dalam turut serta membangun desa yang harus terus dikembangkan di lingkungan Desa Saguling. Dan kegiatan Tas Bumeli ini semoga menjadi inspirasi dan menginspirasi untuk desa-desa yang lainnya dalam menggali aspirasi masyarakat untuk pembangunan di tiap-tiap desa. Saguling bersaja, bersih, sehat, sejahtera. Salam inovasi.